Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Qa'il fi kitabillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini pada kesempatan sore hari di bulan suci Ramadan, sejenak kita ingin membahas ayat demi ayat yang terkait di dalam Al-Quranul Karim. Saudara-saudaraku sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita membuka Al-Quran, membaca, lalu mencoba mentelaahnya, di situ seringkali kita menemukan beberapa kalimat yang memang sengaja Allah sebut secara bergandengan dan berurutan. Seperti contoh, aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah salat diikuti dengan perintah menunaikan zakat. Ada ayat lain, atiullah wa atiur rasul. Taati Allah dan juga taati Rasulnya. Dan juga tidak kalah menarik, di dalam Al-Quran itu ada sebuah kalimat yang memang sengaja Allah sebut secara bergandengan dan berurutan, yaitu perintah untuk bersyukur kepadanya diikuti dengan perintah berbakti dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, dari ayat yang baru saja kita baca dan mencoba menelaahnya, di situ kami ingin mengatakan kepada kita semua bahwa sholat yang kita lakukan sehari semalam sebanyak 5 waktu, ditambah ibadah tahajud di sepertiga malam, lalu duha di waktu pagi, puasa Ramadan yang saat ini masih kita jalani, bahkan zakat, infak, dan sedekah yang akan kita keluarkan, sampai haji dan umrah yang akan kita jalankan, semua ibadah itu tidak mempunyai arti dan makna apa-apa. Tidak akan mampu menyelamatkan kita nanti di negeri akhirat ketika kita sebagai seorang anak tidak pandai berbakti dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sadarilah bahwa di dalam tubuh kita ini mengalir air susu ibu kita. Di dalam jasad kita ini tumbuh darah daging keduanya. Sehebat apapun diri kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, andai di dunia ini kita memerankan sebagai anak yang durhaka, maka saya ingin mengatakan, demi Allah, malang melintang nasib kita, sengsara dunia akhirat kita. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, kata kuncinya, ketika kita ingin meraih kebahagiaan hidup dunia akhirat, kita ingin mereguk kebahagiaan hidup di dunia ini sampai di akhirat nanti, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Cium tangan ibunda, pandangi wajah ayahanda, lalu mintalah doa dari lisan keduanya. Seandainya mereka saat ini sudah berkalang tanah, tubuhnya terbujur di alam kubur, maka sebagai seorang anak yang saleh, seusai sholat kita, tengadahkan kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau kita sudah mampu menyenangi ayah dan ibu kita, kita sudah mampu membahagiakan mereka berdua, maka yakinlah syurga berada di tangan kita semuanya. Insyaallah, mudah-mudahan kultum kali ini akan membawa manfaat buat kita di dunia sampai ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.